aku lagi di warung Adi. Warung apa nih? Mas Adi di Bali enak kan? Enak. Berenang. Terus suka berenang ya? Iya. Oh. Terus? Kalau aku pakai kacamata. Jangit-jangit jeng-jeng setiap hari yang didengar tuh jangi-janger juga. Oh ini anak cinta tanah air banget sih gitu. Jadi dan dia lihat penari tuh kayak ngelihat kayak ngefans banget. Apalagi penari dengan baju yang kayak dengan kostum tarian, kostum tarinya gitu. Dengan para penari, yes, yang bukan dari Bali, oh, tapi yang punya hobi makan jeruk Bali. Oh, ya, bisa. Semoga saja dia akan kembali. Siapa nih? Namun Arsy, lu dong. Nari Bali. Marah ya gue dengernya. Apa sih Nadia? Lanjut, lanjut. Emang kalau sisa disco tuh paginya syuting kayak gitu ya. Senewen, senewen. Langsung aja lah. Tetaplah bersinar mentari di Bali agar kita bisa menari di Bali. Akankah kita menemukan jodoh ada di Bali bersama mentari senja bermimpi. Gila. Gua tuh pengen sosok puitis gitu. Gak bisa. Gak bisa ternyata. Mentari senja bermimpi. Coba-coba, lu bikin lirik yang puitis banget, Pak. Lu kan pengen belajar. Coba ya, saatnya coba berlatih. Coba. Lu juga dong, kita semua ya. Iya. Aduh, gua pasti. Pokoknya pakai kata-kata yang susah ya. Oke. Okay. Siap. Oke. Okay. Nadanya, nadanya aja. Nadanya aja. Ayo. Udah susah. Susah kan, Pak? Lu dulu, mari, mari. Ekspektasi kadang terpuitis sehingga benak terkikis akan lautan mimpi. Padahal gak ada artinya tuh. Lihat mentari. Sedap. Lihat di ujung hari. Cakep. Wujudkan mimpi yang telah lama hilang, tiada pengganti. Yoi, gila, keren kan? Bagus kan? Ah, gitu doang mah bisa lah. Yang penting lu bikin lirik sepuitis mungkin yang orang lain gak ngerti. Emang tujuannya tuh terdengar puitis. Iya. Pesannya emang gak usah. Gak usah. Gak usah. Liriknya apa nih? Nah itu. Sehingga bisa membuat konsentrasi alam pikiran kita melesat tinggi, harharapan mimpi kita membawa asik. Gila. Gitu maksudnya gimana? Ya gak tau gue. Ya. Kadang-kadang untuk kedengaran pinter tuh lo harus omong yang orang gak ngerti. Misalnya. Betul. Kalau anak-anak zaman sekarang, lo lagi dengerin musik apa? Ada musik Etchefery. Yes. Norwegia Band. Norwegia Band. Keren. Supaya lo terlihat keren aja. Bener. Oke lah, ketika kita... Untuk ini ilmunya teman-teman semua. Yes. Nanti gituin nanti ya. Jadi lo sama anak disco yang lain tuh lebih di atas. Lebih intelek. Kenapa lo dengerin lagu apa? Ada diskonya Iceland. Yoi. Etchefery Honhei. Yoi. Namanya gitu. DJ siapa? DJ Hamehel. Canda. Lo gak tau Hamehel? Ah, lo dengerin aja yang Simrograin. Yoi. Gue punya vinilnya tuh gitu, soal asik aja. Iya, pakai vinil, ya oke pak. Ya nggak tahu, pokoknya biar asik aja gitu. Soalnya kolektor item banget gitu. Udah guys, waktu semakin berdetak nih. Asik. Aduh. Waktu berdetak, janganlah kita pungkiri semua akan waktu yang berharga ini. Baiklah. Kembali lagi bersama kita para punggawa, tetap di Cekidot Show. Asik. Terima kasih.